Setelah usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2017 hingga 2022 dilakukan dalam rapat paripurna DPR Bengkulu Tengah Senin siang dengan agenda pembacaan surat usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2017-2022. Paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Bengkulu Tengah Septi Periadi. Diketahui masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 22 Mei mendatang, sehingga usulan pemberhentian wajib diajukan sebelum habisnya masa jabatan. Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Periadi menjelaskan, Bupati dan Wakil Bupati mengucapkan ribuan terima kasih ke masyarakat Benteng. Masih banyak target dalam pengembangan kabupaten yang belum tercapai dalam mensejahterakan masyarakat Bengkulu Tengah. Diharapkan ke depannya hal itu dapat terwujud untuk masyarakat. Untuk bagaimana kita menyukseskan kembali Bengkulu Tengah ini untuk mensejahterakan masyarakat kita Kabupaten Bengkulu Tengah. Di merupakan ini tugas kita bersama baik DPRD maupun pihak nantinya eksekutif yang akan melanjutkan pemerintahan untuk selanjutnya. Setelah menggelar paripurna pembacaan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil, kedepannya pihak Dewan akan melengkapi berkas usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Dalam waktu dekat, usulan pemberhentian tersebut akan dikirimkan ke Gubernur Bengkulu, Kemendagri, dan Presiden. Peraturan pemerintah, khususnya nomor 23, bahwa sebelum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berakhir, kami dari DPRD wajib melaksanakan paripurna dengan agenda mengumumkan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan berakhir. Itu pada intinya seperti itu. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.